Pemirsa, berhati-hatilah bagi Anda yang tengah mengemudi dalam perjalanan panjang. Istirahatlah bila mengantuk. Sebuah mobil yang melaju dari Solok menuju Kota Padang, Sumatera Barat, terjun ke jurang sedalam puluhan meter pagi tadi diduga akibat supir mengantuk. Alat berat krain dikerahkan untuk mengangkat sebuah mobil dari dalam jurang di jalur lintas Sumatera Panorama 2, Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kondisi mobil yang ditumpangi 4 orang ini rusak berat. Keempat penumpang mobil termasuk sopir berhasil selamat. Kecelakaan terjadi saat mobil melaju dari arah Solo ke Kota Padang di jalanan penuh tikungan. Namun diduga supir mengemudi dalam keadaan mengantuk hingga mobil terjun ke jurang. Proses evakuasi kecelakaan tunggal mobil ini sempat memicu terjadinya kemacetan panjang.